Halo sob guys, kembali lagi bersamaku MI Coffee Greedy, channel team for gamers. Okay, before you watching this video, you must click like, comment, and subscribe. Because like, comment, and subscribe make buat kami menjadi senang dalam membuat konten-konten video terbaru kami. Dan jika kalian sudah subscribe, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang dan terus membuat video-video yang baru lagi. Okay, pada bulan itu, ya, sesuai judul kali ini yaitu Donut Me. Donut Me adalah salah satu jajanan yang ada di Australia. Dan donut mie ini juga sangat trending di Australia karena menggunakan salah satu komponen bahan atau of ingredientnya adalah salah satu jajanan anak kos, yaitu mie goreng ya. Setelah viralnya es kepal Milo, sampai-sampai orang di pasaran menggunakan profesi es kepal Milo ini sebagai pencari keuntungan. Dan kini hadir lagi mie goreng donat. Apakah di Indonesia akan profesi pedagang-pedagang yang ada di pasar akan berubah menjadi profesi menjadi tukang donat mie goreng? Tunggu saja nanti. Oke, pada kali ini saya akan memberitahukan sedikit tutorial bagaimana caranya membuat donat mie ini, karena aku baru tahu juga cara membuatnya. Aku dapat video dari satu video Instagram ya, kalian bisa membuatnya untuk makanan berbuka puasa ataupun takjil-takjil ya, untuk bisa berjualan lah untuk mencari keuntungan di bulan puasa ini. Oke, langsung saja kita simak video pada kali ini. Oke, mungkin itu saja video pada ini. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Aku Michael Bikri. Terima kasih. Satu lagi. Jika kalian setuju channel ini, kami buat konten-konten baru lagi, tidak hanya game atau tentang kuliner ataupun tentang apapun, kalian bisa tulis di komentar apa konten yang baru dan wajib dibuat pada selesai bulan Ramadan ini atau sudah lebaran nanti, kami akan membuatnya. Tapi kami tampung dulu apa saja ide-ide dari para subscriber kami. Oke, ini itu dulu. Thanks and see you next time. Bye-bye.